Nabi kata, siapa-siapa di kalangan kamu yang berwuduk, kemudian dia mengambil wuduk dengan sempurna, habis wuduk dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh, dia sebut macam tu je, maka Allah akan buka baginya pintu syurga ke-88-nya. Allah buka kepadanya ke-88 pintu syurga. Masya Allah. Tak habis lagi. Nabi sebut lagi. Yadkhulu min ayyiha sya'. Orang hak buat sunnah ini, hak baca doa lepas sunat, lepas berwuduk tadi ni, ambil wuduk elok-elok, lepas tu baca doa. Baca doa, maka Allah buka 88 pintu syurga, dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia nak. Hai, subhanallah. Macam kan hadis ni, subhanallah, amalan kecil saja tetapi dia punya ganjaran dia tu sangat besar. Sebab tu hadis itu dimasukkan di dalam buku ni. Hadis 40, amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Nabi kata, siapa-siapa di kalangan kamu yang berwuduk, kemudian dia mengambil wuduk dengan sempurna, habis wuduk dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh, dia sebut macam tu je, maka Allah akan buka baginya pintu syurga ke-88-nya. Allah buka kepadanya ke-88 pintu syurga. Masya Allah. Tak habis lagi. Nabi sebut lagi. Yadkhulu min ayyiha sya'. Orang hak buat sunnah ini, hak baca doa lepas sunat, lepas berwuduk tadi ni, ambil wuduk elok-elok, lepas tu baca doa. Baca doa, maka Allah buka 88 pintu syurga, dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia nak. Hai, subhanallah. Macam kan hadis ni, subhanallah, amalan kecil saja tetapi dia punya ganjaran dia tu sangat besar. Sebab tu hadis itu dimasukkan di dalam buku ni. Hadis 40, amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Setiap kita, siapa pun dia, selama dia Islam, sejahat mana pun dia, ada satu masa Allah akan lontak sekali hidayah dalam hati dia. Dan kalau ketika mana Allah SWT melontarkan hidayah perubahan ke dalam diri satu orang itu, dan ketika itu dia sambut perubahan tu, dia akan terus naik dan terus sampai mendapatkan redha Allah SWT. Bila kita tengok dia nak berubah tu, kita tahu Allah sedang ambil dia, Allah sedang tarik dia, Allah sedang mencampakkan ke dalam dirinya nur untuk dia berubah ketika itu. Sekiranya ada orang yang tolong dia jaga nur itu, dia kena jaga. Kalau tak jaga, nur itu akan dipadamkan oleh maksiat. Dia kena ada guru. Tengok orang-orang yang berhijrah, kalau tak ada orang jaga, dia kembali tak? Dia kembali, dia buang balik, dia berjoget balik, dia menari balik, dia bergaul lelaki perempuan balik, dia kembali kepada yang lama. Dulu berubah dah. Tiap-tiap orang.